41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Waduh, wis wakil kurang lebih 50-an. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ini aku mau mengintip dan melihat ya, melihat seekor iguana yang sedang menggaruk-garuk tanah, guys. Mungkin kelihatannya juga mau bertelur ini, guys. Karena yang kemarin lusa itu sempat proses kawin juga. Dan untuk pagi hari ini aku coba cek kandang iguana. Dan ini aku langsung ke kandang saja. Kita cek dan belum tahu dan belum pasti apa kemungkinan besar sudah bertelur atau belum. Oke, kita langsung saja. Nah ini, guys, nah yang green iguana ini dia mulai dari pagi tadi sudah menggali tanah, tapi juga perutnya kok sudah kempes. Yang kemarin tuh kayak gini, guys. Nah ini red iguana, perutnya sudah segede ini. Dan ini kemarin itu besar ini perutnya, guys. Nah ini, guys, gak ketahuan ini, gak konangan ngendok apa durung, tapi nek ndelok perutnya koyok ngene iki wis kempes. Kemungkinan besar ini sudah bertelur ini, guys. Nah, bekas galian ini. Waduh, kayak yo eker-eker iki. Ndokmu kon dekek ndi, eh? Sampai kempes lo, guys. Ini untuk green iguana sudah produksi yang ketiga kalinya ini, guys. Winter nek ngendok iki lebih dari 40 butir, 50 butir ini. Tenang ya, gua tuh kok no panganan sing enak-enak kok ya, gembalek no stamina mu ya. Ya gak ngedrop ya. Ayo sik minggir sik. Bagus. Kon ngendok nanti kon iki mang. Aduh. Yang mana? Sini. Ya enggak tahu juga, ini keras sih. Ini campur. Tapi sing dituju iki manduk kene rek, gawe gundukane pasir iki. Wah, ya angel iki, nolek iki. Jelas dipendem ini, enggak kayak tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kan apa ini tanah enggak segembur ini ya, jadi ngelore itu kececeran. Ya wis ndok kowe ini ngomawar ngendoke wis iki kayak iki dipendem iki dek gali-gali tanah iki untuk menyimpan telur-telurnya. Loh guys, gak terima loh. Ndoke tolek gak terima. Diparani, berarti ndok kene antara kene iki. Nek kene kan sik kait iki mau. Sik kait gali-gali kene. Nek lihat perutnya kok koyok ngene, jelas e ya wis ndok iki.
Ya kak, kak, pegang kak, kamera kak. Dari jauhan dulu. Nah, ini guys. Mungkin ya, aku ya gak ngerti ya. Ini memang real aku runi ya pagi tadi. Kurang lebih jam 6. Dia gali-gali garuk-garuk tanah. Nggak tahu juga, nggak tahu persis dia sudah bertelur apa belum, tapi kalau lihat kondisi perutnya ini sudah kempes ya. Kemarin tuh segini ya. Pasti ini sudah bertelur dan nggak tahu letak posisi dia bertelur di sebelah mana. Tak wekere-kere gitu. Ngersih oleh dulu bikin kandang kayak gini, ini bekas tanah liat, bekas apa ya, kayak semacam ada batai gini tuh, wampus ada siji. Lo ini lo kak, ini kak. Oh iya ya kan. Wampur ono foto barang. Jaga situ-situ ya. Iya. Mau ora ngendok iki kene. Ngerong agak iki. Untuk gak ketutup foto. Guys, nemu situ guys. Aduh. Ya, kelihatan. Kelihatan. Betulin tuh iguana yang mau bertelur. Betulnya harusnya tanahnya enggak kayak gini ya. Tanah iki ya wis apa ngarani ya? Campur foto iki guys. Loh. Kudune kan ya pasir atau kolam-kolaman. Nah, pasir yang mudah digali untuk si iguananya. Jadi kayak gini. Nah. Gue ngendok lu ini kok kejajaran si tok tok ketemu nang gini. Posisi si induk dari tadi kok riwi-riwi nang gini ndukure pasir iki, ndukure tanah iki ya. Apa yang ngono? Modelnya kok dijogo ke tempatnya ya? Tuh, kelihatan ya? Nah, dia berusaha meratakan, sepertinya telurnya ini kemungkinan besar di sekitaran sini. Nah, ayo tak pindahin bapak mundur ini. Kok nyempal situ untuk kini gimana ya, apa ya. Ini pakai botol ya. Nanti gak murni pasir pasir ya. Betul ya, pakai pasir
bangunan. Lebih enak untuk misal kalau telurnya di pandem koyok ngene. Balik mana? Kayak ini jogondok ini guys. Tapi tak garuk-garuk, tak gali. Loh, dirapi nomane lho. Loh. Loh. Wedi jogo. Dorong-dorong sama moncong ini pasir ini. Kau ni kan tak siap lagi kau ni kiri. Yang lain, anak kak anda ke? Iya masih ya. Jalin lah. Kau ni. Kau ni kau nak kau. Jeruk ini masih pasir tak berarti wakil-wakil jeruk ini ya. Kita tembus kono itu 2, 3, 4 ini kuahnya kayak kambir banyak ya nanti kukur kok gini ya udah kayak tahun kemarin ya lembek-lembek semua ya dikukur tanah soalnya kumpes kabel. Bakar ini guys itu sebagian ada yang keras ya Pak. Nembus ya. Nembus. Pagi tadi iya aku gak tahu apa nelur posisinya dia.
Oke guys, ini ternyata sarang telur iguana sebelah sini. Jadi aku angkat semua ini, nggak tahu jumlahnya ada berapa. Jadi aku hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, waduh, wis wake kurang lebih 50-an. Wis 50 lebih iki. Oke, ayo langsung ya dipindah nang ngene. Tempat iki aku rencana iki tak ingkup dhewe, guys. Tak gekno box. Ya wis gawe nyimpen ndok dan mengatur kelembapan. Sederhana ya. Oke guys, stop dulu. Nah oke guys, ini total telur keseluruhan 55 butir telur. Nah ini sudah aku kasih tanda tulisan seperti ini, tanggal 6 September 2022 bertelurnya. Dan ini juga telur green iguana tanggal 6 September 2022. Nah ini ada 11 butir, dan ini berapa tadi? 20. Ini 20, terus ini 16, dan ini 16 butir ya, betul? Iya. Betul enggak? Kamu yang hitung tadi, Kak. Nah, ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Pengambilan telur green iguana yang berjumlah 55 butir. Semoga kedepannya tetap aku update perkembangan. 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan, tetap aku pantau lagi, aku bikinkan videonya lagi perkembangan telur-telur green iguana ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum, selamat pagi.